Monyet adalah hewan yang mirip dengan manusia. Dalam klasifikasi makhluk hidup, monyet termasuk dalam ordo primata. Termasuk dalam ordo ini adalah manusia dan kera. Primata ini memang memiliki kemiripan fisik dan DNA dengan manusia. Bahkan kemiripan DNA manusia dengan monyet sekitar 93%. Mungkin karena kemiripan itu, para penganut teori evolusi berpikir bahwa leluhur manusia berasal dari monyet. Terlepas dari semua itu, pernahkah teman-teman ngeprank monyet? Apa yang terjadi kalau monyet diprank? Dan bagaimana reaksi mereka? Apakah bereaksi seperti manusia? Nah, untuk menjawabnya, pada video ini kita akan melihat reaksi monyet ketika diprank. Namun sebelumnya, silakan like dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Satu, tidak menyukai rasa asam. Monyet ini diprank dengan lemon asam saat ia masih enak-enakan tidur. Lemon diperas dan diteteskan ke mulut si monyet. Satu tetesnya masih belum terbangun. Setelah dua tetes masuk ke dalam mulutnya, ia baru terbangun. Sesaat ia bengong apa yang terjadi. Setelah dia hanya mengirimkan sinyal rasa asam ke otak, ia sadar telah menelan sesuatu yang asam. Lihat reaksi selanjutnya. Ia menggosok-gosokkan mulutnya ke atas meja, berharap dapat menghilangkan rasa asam dari lidahnya. Kasihan, monyet lucu kok diprank gitu ya. Dari prank kepada monyet ini, kita jadi tahu bahwa indera pengecap monyet pun mampu mengenali rasa asam seperti lidah manusia. 2. Menganggap bayangan yang dicermin sebagai monyet lain. Anjing tidak memahami cermin, monyet pun gagal paham tentang cermin. Namanya saja binatang ya guys, belum pernah duduk di bangku sekolah. Monyet-monyet ini diprank dengan sebuah cermin yang diletakkan di lokasi tertentu yang dihuni banyak monyet. Mereka dipancing dengan makanan agar datang di depan cermin. Ternyata reaksi mereka melihat diri sendiri dalam cermin membuat kita tersenyum geli. Ada yang memukul cermin itu, ada yang membanting dan menggoyang-goyang cermin itu, menyangka di dalam ada monyet lain. Tetapi ada juga yang mengamati, bahkan ada yang duduk-duduk cantik di depan cermin. 3. Takut dengan ular. Monyet ini diprank dengan ular mainan yang disembunyikan di dalam kantongan. Nah, agar para monyet datang, ular-ularan tadi diikat dengan buah dan buahnya diperlihatkan kepada si monyet. Tetapi ular yang disembunyikan, si monyet pun datang menghampiri dengan waspada terhadap kemungkinan adanya bahaya. Sepertinya isi mereka menyadari adanya jebakan berbahaya di sana. Si monyet itu memberanikan diri mengambil makanan itu, menarik buahnya. Dan ternyata ular mainan yang diikat pada bawah itu ikut ketarik. Melihat ular itu, si monyet kaget bukan main dan melompat menghindari ular mainan itu. Nah guys, sekedar diketahui di alam bebas pun monyet memang sangat mewaspadai ular sebagai ancaman berbahaya bagi hidupnya. 4. Takut dengan harimau. Para monyet ini diprank dengan boneka harimau. Boneka harimau diletakkan di tempat yang dihuni banyak monyet. Tetapi boneka itu ditutupi dengan kain agar tidak kelihatan. Monyet-monyet itu terpancing datang karena makanan atau karena penasaran terhadap benda yang tertutupi kain itu. Ketika seekor monyet datang, maka kain penutup itu ditarik oleh seseorang yang bersembunyi di balik pohon. Sebelumnya, kain itu telah diikat dengan tali agar dapat ditarik dari jauh. Saat kain terlepas, melihat boneka yang menyerupai binatang buas, monyet-monyet itu kaget dan menjauh. Mereka khawatir menjadi mangsa dari boneka itu. Sangkanya boneka itu harimau benaran. Itulah teman-teman 4 reaksi monyet ketika diprank. Bukan tidak mungkin bahwa reaksi monyet ketika diprank dengan boneka
akan sama apabila mengalami kejadian-kejadian di atas secara nyata atau bukan prank. Misalnya saat bertemu ular atau harimau benar, sudah pasti monyet menjadi takut. Nah, bagaimana dengan teman-teman ketika bertemu ular atau binatang buas lainnya? Sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.